Hello. Boleh tuan tanya? Boleh. Di sini tempat tinggalnya Cikgu Rashid. Cikgu Rashid. Ah, ya, kat sini. Ah, itu tu tempat mentua dia tu. Mak Leja. Ni ada orang nak jumpa dengan ni, Abang Rashid. Cikgu Rashid ada di rumah? Cik ni siapa? Daripada mana datang? Penting ni Mak Leja, saya ada hal nak jumpa dia. Dia ada di rumah tak? Dia tak ada. Kalau ada apa-apa pesan, beritahu saya lah. Tak apalah, saya balik dululah. Ya, terima kasih. Dah. Siap dah. Belum lagi, Mak. Banyak lagi ni. Kenapa, Mak? Tak adalah. Mak nak tanya je. Mak tengok Rashid tu balik pun lambat-lambat. Kat kedai pun jarang je ada. Dia kan dah kena bagi amaran, Mak. Sebab itulah dia tak boleh menumpukan perhatian dekat kedai tu. Eish. Kok dah tak ada minat lagi kot. Manalah tahu kok dah ada cenderung kat lain dah. Biarlah, Mak. Cah pun malas nak bising-bising. Nanti kalau Cah bising-bising nanti betul-betul ayah jual kedai lagi susah. Alah, kedai tu kedai juga. Ini mak kamu yang cakap tu. Rashid tu. Kamu nak kena siasat sikit. Nak siasat macam mana, Mak? Nanti kalau siasat punya siasat, kena batang hidung sendiri lagi malu. Batang hidung apa? Batang hidung apa yang datang kat kedai tadi tu? Mak memang tahu perempuan tu bukannya saudara kita, bukan saudara belah ayah, bukan saudara Rashid. Ha, siapa tu? Siapa, eh? Ha. Ayah? Sibuk sangat ke kau ni? Alah, sibuk tak sibuk kedai sendiri, Mak. Kita tak buat, siapa nak buat? Tak pakai bakul ke ni? Allah tak payah. Aku nak cepat. Dah. Dah besar mana? Aku tak nampak pun dia. Keluar. Keluar? Dia cari Ikhtiar ke? Alah, Ikhtiar dia juga, Mak. Kau tahu, Jah. Masa si Rashid datang kat warung aku tu, dia bawa perempuan tu. Perempuan tu punyalah cantik, Jah. Genit orangnya. Seksi, cute. Padan dengan si Rashid, kau tahu. Alah, cute ke genit ke apa pun. Kalau Tuhan dah kata jodoh, jodoh Hafsah. Hafsah punya juga, Lima. Oh, kalau jodoh. Jangan jadi janda tu kekali macam aku ni. Sudahlah. Lima! Hai! Mulut kau ni kan memang jahat tau. Otak kau tak ada fikir lain. Kau selalu nak doa benda yang tak elok je jadi kat sini, tak? Jah, kau ni memarang. Kau ambil bulu ayam, kau tukutuk, kau bagi aku. Kenapa kau nak, Jah? Jah, aku ni tak adalah jahat sangat, Jah. Tak pernah kenian nak doakan macam tu, kau tahu? Sampai hati kau marah aku. Tak apalah kalau kau nak marah macam tu. Ding-dreng. Hello, darling. What happened? Bila pula aku jadi darling kau, deh? Apa? Kau layan dia. Bawa barang tu pergi depan. Tulis kat depan cepat. Ni tak boleh hutang lagi. Kena bayar cash. Nanti Kak Besar bising. Yang kau sibuk, Besar? Ni barang aku mi suka lah. Itu barang Mak Alia kan? Yalah. Sekarang tak layan. Dulu boleh tak layan. Sekarang ni, suruhnya aku bayar. Tulislah apalah. Tidak tak pernah buat macam tu. Apalah, tak kisah aku ni pun. Bolehkah sang anak tolong saya, kata kura-kura. Saya sangat lapar. Kura-kura pula berkata, saya pun lapar juga. Tapi saya tak pandai panjat pokok. Ma! Ya, sayang. Kura-kura memang tak tahu panjat pokok, ya, Mama? Pandai anak Mama. Kura-kura memang tak boleh panjat pokok. Dek. Ya, Kaca. Boleh tolong Kaca tak? Tolong apa, Kaca? Tak ada masalah ke? Ada masalah lah ni. Ha,
Tak salah kedai ke, Cah? Kedai pun kedai juga. Kak Cah, jadi ke ayah jual kedai? Agaknya lah. Kak Cah cakap apa tadi? Minta tolong? Ha, Kak Cah nak suruh adik tolong ni siapkan ikan ni. Ayah baru balik. Mak, ayah dah balik. Ha. Abang, penat bang? Dia macam apa? Baca kura-kura dengan anak. Ejah, kau ingat dia boleh ke nak jinakkan burung yang dah liar tu, Jah? Kalau lambat, Jah, usah, Jah. Ha? Yang kau kata dia bawa perempuan separuh umur yang datang cari Rashid tu, ya? Ha, itu aku tak tahu. Setahu aku, muda. Terror betul lah menantu kau, Ejah. Sampai umur setengah umur tu pun nak diambil yang ada kebasnya. Ya Allah. Lima-lima. Aku harap-harap sangat tak adalah jadi macam tu kan? Aku ni dah tua, Lima. Aku harap sangatlah Rashid tu jaga Hafsah. Alah, kau nak harap si Rashid tu jaga besar? Jangan kau harap menantu yang macam tu. Menantu yang suka tukar-tukar perempuan ni apa gunanya? Orang kata apa? Lelaki Casanova. Allah. Hei, Lima. Oi. Kau ingat aku nak biar? Aku takkan biar, Lima. Kalau dia buat macam tu dengan Hafsah, akulah orang ni. Aku ganyang dia cukup-cukup, Limah. Betul? Aku pun. Kalau dia buat macam tu, aku ikut kau. Apa kau buat, aku ikut. Ha. Jaga dia. Jaga. Tahulah kan. Aku nak test. Lantai kanan kita hari ni. Cikgu Rashid, apa khabar? Baik. Ini apa hal ni Puan Nita sampai sini pula dah ni? Saya memang mencari Cikgu Rashid. Saya nak mengucapkan terima kasihlah. Kerana Cikgu, masalah saya dengan Linda ni selesai. Apa pulaknya itu masalah kecilnya Puan Nita? Syah, ya? Ni Puan Nita tuan punya sendun bandar. Oh, khabar. Baik. Linda. Saya memang tak tahu macam mana nak balas budi baik cikgu. Alah, apa pula nak balas-balas ni? Boleh gunting rambut saya pun cukuplah. Oh, tak boleh lagi. Si Lina ni marah saya buka selu unisex. Kalau isteri cikgu bolehlah. Cikgu, saya ucapkan terima kasih atas nasihat cikgu. Saya sama-sama. Kenal dia cikgu. Oh. Bang, jadi Linda ni anak murid abanglah. Oh. Anak tunggal Panita ni. Jom kita naik ke atas. Sila, Panita. Kau tengok tu. Si dak besar tu pura-puralah depan orang. Dak besar tu dah kena apa orang kata kena bomo dek Rashid dah buat jadi bodoh macam tu. Mana kau tahu? Aku tahu, tengok air muka aku tahu. Jom ikut aku pergi bomo juga, aku nak tengok kalau tak percaya. Jom kita pergi. Nah, bayar yang main ambil je. Dah. Ya Allah, apa ni kerja ni, ha? Masuk kedai macam pedamun dah tu langgar orang. Apa ni? Sedapnya mulut bercakap. Dah tukung ajar langgar orang. Remy tu siapa nak tuduh anak Kanis tu? Mau ajar main sini, Nazim. Ini Remy lah jaga kedai. Inilah habis siapa lagi? Mi. Sabar. Oh, jadi dah pembantu kedai ni boleh tunjuk taring ya? Kalau anak Kanis tak nak, anak Kanis kena marah, ajar dah cukup-cukup. Ini tak ada melanggar orang. Kalau saya jatuh ni, patah tangan, patah kaki siapa nak jawab? Itu perkara kecil. Apa nak heboh-hebohkan sangat? Oh, Datuk jadi penyamun tak apa. Nak biarkan saja. Amin. Itu harta Datuk dia tahu, bukan harta kau. Sebab harta Datuk dia lah saya nak kena ajar. Kalau tak ajar nanti kan dia pergi kedai-kedai mana-mana kan dia ambil dia sapu semua macam tu. Dah. Lawan-lawan ni melampau. Ani, dengar sini. Ini hal budak-budak ni. Ya, dia marahnya si Nazim. Tak apalah Ani naik dulu ni, Mi. Janganlah bertengkar macam ni. Tak baik, Mi. Ini budak. Kalau saya jatuh tadi, saya ni bukan dijamin oleh Liver Brothers. Mana ni? Ambil ni. Bayar ke sana. Bayar. Nak ambil. Rambut. Belakangnya. Macam mentanglah anak okey, cucu tu okey, kita ni kuli. Buatlah macam cukup dulu, ya. Siapa yang tak sayangkan anak? Tapi sayang tu beriak biarlah bertempat. Oh, biar orang makin amun anak kita. Tak apa, ya?
Alah, si Remy tu tengoklah latar belakang hidup dia macam mana. Ha? Pelajaran yang dia dapat tu pun setakat mana. Jadi, begitulah caranya marah orang. Kesalahan Nazim tu bukannya besar sangat tadi. Cuma ambil makanan ringan aja. Lah, sekurang-kurangnya dapat juga menyedarkan Nazim kita supaya tahu menghargai hak orang lain, tak? Nazim tu tahu tu harta datuk dia. Jadi dia berani dah buat macam itu. Berani buat salah yang besar macam itu, ya? Bukan kebudi bahasa dan sopan santun tu bermula di rumah. Ha? Nazim dah besar sekarang, tau. Sepatutnya dulu lagi kita mengingatkannya supaya tidak mengambil apa-apa barang dalam kedai ni sesuka hatinya. Oh, jadi kita lah yang bersalah ni. Memang kita bersalah. Guru langsung tak nak faham. Memang salah tu. Jadi pegang ayah yang cerah. Terima kasih aja. Ha, memang salah besar lah kalau kita ni tidak mengasuh anak dengan sempurna. Lebih si Nazim tu anak angkat, anak itu jatuh tak tu. Kita menjaga anak kami bukan maknanya kita ni bagi makan saja, bagi kemewahan, keperluan untuk pelayan ini. Ada satu lagi yang dituntut agama tu. Semua orang tahu tu, tapi cuma lalai lah. Lalai? Lalai macam mana, ayah? Dalam asuhan dan bimbingan. Yalah tu macam umpama tu kan, Anissa, kat kedai tu. Macam Nazim nak ambil benda makan. Tak salah, ambillah. Tapi kan cara sopan, santun kan elok. Itu semua asuhan bimbingan tu di sekolah pun ada. Sekolah agama pun ada. Tapi sekolah tu sangkat mana ialah. Sangkat belajar menulis, membaca dalam cerita. Kan? Tapi bila di rumah, di luar, kita lah. Selagi kita ni jadi ibu, kita juga sepatutnya menjadi cikgu. Ha, berat tanggungjawab sekali. Saya di mak ni. Tapi seorang suami tu pun berat juga tanggungjawab dia. Jadi kata-kata Abang Syam tu? Betul lah cakap tu. Kau patut minum cukur lah. Abang Syam tu tahu tanggungjawab daripada anak kau. Hmm? Sihat-sihat, Anissa. Ayah. Ayah ni sihat kau. Kau jangan pula kecil dengan mak kau. Habiskan kerja ni, Mi. Macam mana, bang? Syukurlah, Jah. Surat lamaran tu dah ditarik balik oleh pengetua sekolah. Ya. Hai, Kak Jah. Para cik macam mana? Okey. Okey. Alah, lega lah. Ya. Alhamdulillah. Macam mana, Cik? Selesai semua? Selesai dah, ya. Baguslah tu. Nasib. Syukur alhamdulillah. Ya. Allah tu Maha Pengampun tu, Cik. Ya. Kalau kita buat kerja kita dengan jujur, dengan sempurnanya, insya-Allah Allah tu akan balas dengan rahmat lagi. Terima kasih. Itu cakap ayah tu. Rahim. Em, ini hero kecil yang jumpa hero besar. Maaf. Kenapa? Cepatlah cakap. 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 Remy, Remy minta maaf atas kesalahan Nazim semalam. Ya, Mak Remy? Ya. Malam semalamnya cerita gini lagi. Kak Anis pun sama lah, ya. Ha. Nah, cakap jangan buat lagi. Ha. Tak buat lagi. Janji tak buat lagi. Janji. Dah tu. Bang, dah siap minum. Minit. Siap dah. Jom. Eh, mana dia lah, ya. Jangan minum. Ha. Ya. Baik. Baik. Rashid. Saya. Ya. Halo. Ya. Ya, Rashid cakap. Siapa? Mak dengan Kang, ha? Biar sampai tak? Di kat mana ni? Ah, sekejap lagi saya sampai, Mak. Mak tunggu, ya. Siapa, Bang? Mak dengan Kang. Abang nak jemput diorang. Saya ikut. Boleh.